kepada para peserta sekolah dan ses dulu. Kami juga memberikan sejumlah mata diklat di bawah modul infrastruktur diplomasi. Dengan ini diharapkan para peserta diklat dapat mencapai kompetensi yang memadai di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan narasi anggaran. Serta atas nama Ibu Menteri Luar Negeri membuka secara resmi diklat ses baru angkatan ke-59 dan ses dulu angkatan ke-61 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan utama bagi diplomasi kita tentunya situasi global dewasa ini. Kita baru saja bukan merayakan ya, tapi mensyukuri juga telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada saat gonjang-ganjing globalisasi, dan kita menaruh harapan yang sangat besar untuk teman-teman semuanya ya. Dan saya kira kita semuanya juga akan membantu bapak-bapak diplomat senior kita di sini, para eselon 2 eselon 1 akan semakin sering mampir di sini untuk dapat berkontribusi dalam membantu Pak Yaya dan timnya untuk menciptakan diplomat Indonesia yang hebat. Demikian saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sesko. Hadirin yang kami muliakan, acara terakhir